Halo, assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan membuat telepon kaleng tugas SBDP kelas 3 tema 7. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai habis ya. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah 2 buah kaleng, tali, palu, paku, dan cotton bud. Lanjut ke proses pembuatannya ya. Langkah yang pertama, siapkan 2 buah kaleng seperti ini. Saya menggunakan kaleng bekas kemasan sarden yang sudah kita bersihkan. Lalu kita akan melubanginya menggunakan paku. Kita lubangi di bagian tengah kalengnya ya. Gunakan bantuan martil atau palu untuk melubangi kalengnya. Hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama untuk kaleng yang satunya. Jika sudah, kita akan memasukkan tali ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Setelah talinya masuk, lalu kita simpul di bagian bawah tali atau di bagian ujung tali. Kita simpul sebanyak mungkin seperti ini. Kita pastikan tali tidak keluar dari kalengnya ya. Lakukan hal yang sama untuk kaleng yang satunya. Nah, jika kalian menggunakan tali yang terlalu kecil atau lubang terlalu besar, kita bisa gunakan cotton bud seperti ini untuk menyimpul talinya dan menahan tali agar tidak mudah terlepas dari kaleng. Telepon kalengnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan menghias telepon kaleng yang sudah kita buat agar menjadi lebih cantik. Bahan tambahan untuk menempel saya gunakan double tape dan pola hiasan batik yang sudah kita buat di video sebelumnya. Saya gunakan hiasan bagian dalam batik untuk menghias kaleng. Kalian bebas menghias telepon kaleng kalian dengan hiasan yang kalian suka. Sebelumnya kita ukur tinggi dan lebar kalengnya ya.
pohon kalengnya sudah selesai. Dihias seperti ini menjadi lebih cantik. Bagaimana, mudah kan cara membuatnya? Silahkan mencoba di rumah ya. Oh ya, cara penggunaannya adalah seperti ini. Rentangkan talinya, jangan sampai kendor ya. Jika kamu yang sedang bicara, maka teman kamu yang mendengarkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum.